hari adalah anugerah yang harus kita syukuri. Temukan gagasan baru untuk perbaikan negeri. Dinamika kehidupan sesungguhnya ada di jalanan. Membuka mata dan hati untuk melihat kenyataan yang sesungguhnya. Dibutuhkan tim yang solid bekerja untuk mengeksekusi ide yang menjadi kenyataan. Perencanaan matang akan menghasilkan karya terbaik. Merdeka ketika desain saya disetujui tanpa revisi. Menari itu udah menjadi bagian dari hidup gue. Bebas bergerak dan berekspresi. Merdeka itu ketika karya kita diapresiasi banyak orang. Inspirasi bisa datang di mana saja dan kapan saja. Basket mengajarkan saya bagaimana bekerja dalam suatu tim. Pemenang bukan mereka yang tidak pernah kalah, tapi mereka yang tidak pernah menyerah. Menjadi wanita bukan hanya tentang menjaga penampilan, tetapi juga menjaga diri. Karena wanita itu harus tangguh. Bagi saya, perjalanan bukan soal tempat atau tujuan, tetapi tentang bagaimana bertemu orang baru dan menikmati perjalanan itu sendiri. Merdeka berarti bisa menikmati sudut-sudut kota tanpa rasa khawatir. Saya Kenneth, saya travel blogger. Saya Ani Natalia, manager PR. Gue Windy, dancer. Gue Iza, social media influencer. Saya Arif, desainer grafis. Saya Rora, street photographer. Saya Adi Putro, saya pemain basket. Gue Marmochan, Muay Thai fighter. Ini caraku mengisi kemerdekaan. Inilah arti kemerdekaan buat gue. Dirgahayu, Republik Indonesia. Ini kerja kita.